Ceng 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 ceng. Ya guys, ni dah lihat wayar ni dan dah potong. Pak terbakar. Mujur wayar ni saja yang terbakar. Wayar ni tak bagus eh. Kalau nak cari, cari yang teras besar sikit. Pak je kecil-kecil ni dia tak bagus. Pak kecil-kecil kan je yang terbakar ni sebab dia kecil-kecil halus-halus. Nak wayar power kena cari yang jangan yang single ataupun teras dia besar. Nak terbakar pak. Mujur yang ni je yang terbakar. Anda semua dalam video tu malu. Askil surround wayar ni tak bagus. Sebab dia punya teras dia kecil-kecil. Kalau nak cari, cari yang teras yang besar-besar. Yang single ke? Teras dia okey kan? Dia single dia bagus. Hai, assalamualaikum. Anda bersama dengan video Pip Malu. Dan nak sharekan sikit berkenaan dengan wayar power yang jenis merah ni. Kalau lihat ni, dia merah ni kan. Kalau boleh elakkan pakai yang jenis wayar ni sebab apa dia terbakar. Dia dalam ni ada wayar halus. Wayar tu terbakar sikit-sikit lama je rentung apa ni. Dia terbakar ni. Mujur tak terbakar. Kalau boleh cari wayar power yang teras dia besar. Ni macam ni kan. Teras dia besar. Kita doublekan untuk power amp ni. So sedikit perkongsian dan berkenaan dengan wayar merah ni tak elok pakai. Sebab apa je dalam tu halus kan. Dalam tu banyak halus-halus je jadi terbakar. Kelama sikit-sikit power dia hilang. Macam mana dan tahu dan tengok power amp tu. Tiba-tiba power je kelama sikit lampu LED je nyala sikit-sikit lama-lama tak ada power. Rupanya benarlah yang terbakar. Mujur kereta tak terbakar kan. So anda bersama dan habislah video malu. Eh bukan habislah ni rekod. Kalau nak cari wayar untuk wiring cari yang kualiti yang core dia besar. Teras dia. Cari yang teras dia besar. Gantilah teras yang besar ni buat double untuk power. Sekian. Assalamualaikum. Bye bye. Aiden dah buat wiring baru. Ni dia kabel. Aiden dah ganti baru. Fuse dah masuk. So far ni dia brand Fajar eh. Boleh tengok. Copper 100% pure copper eh. Made in Malaysia. Fajar. Cik brand Fajar. Ni punya brand dia apa? Apa? Pure cable EBC cable Fajar ni pak. Fajar cable EBC cable 100% pure. RM14.026 dan buat 3 untuk power amp. Okay. Made in Malaysia. Apa ni? 100% pure copper made in Malaysia. Dia pakai 3. Dia dah buat wiring. Dia dah tape sikit. Terbakar tu dah tak ada lah. Jadi kalau nak buat power kena pakai copper yang 100% copper ataupun core cable tu tak terlalu kecil banyak. Jadi dia mudah terbakar. Yang warna merah tu dia tak sarankan lah. Yang asal ni warna sepatutnya warna merah tapi warna biru pun boleh juga. Jom tengok M dia. Power M dia. Ni nampak. Ni power M dia. Yang warna merah ni dia dah buang. Ni dia dah buang ni. Mula tadi dia nak tarik daripada sini tak boleh. Dia mungkin kabel tight kan. Dia dah potong dan letaklah topi. Ikut topi. Anda bersama dengan video Pip Malu. Haskell Surround. Bye bye. Okay. Dah siap. Bateri kereta.
Ha, dah siap. Ten 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 ten. Nah, listrik padam itu kalau yang konslet kabelnya sebesar ini. Nah, itu dia. Kalau kabelnya kecil seperti ini, dia akan terbakar karena arus konsletnya tidak cukup untuk menurunkan MCB. Kalau kabelnya ditaruh di kayu, dia pasti akan langsung kebakaran.